Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli تفضيلي واحترامي جميع الحبائب جميع المشايخ جميع الأساتذة جميع العلماء نخص بالذكر هنا خادم المجلس الحبيب عبد الرحمن بن هاشم بارقبة والشيخ عبد القادر بن أحمد شاذلي وخادم المجلس قس رافع الحميد بن عبد الرحيم بن أحمد شاذلي هادرين هاجرات جماعة مجلس المولد وتعليم رياض الجنة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan berbagai macam karunia dan kenikmatan, khususnya Alhamdulillah pada malam ini berada di majlis yang mulia, di tempat yang mulia yang penuh dengan ketenangan, penuh dengan kekhusyuan. Alhamdulillah, pada malam ini Sabtu malam Ahad tanggal 24 Jumadil Awal 1436 Hijriah bertempatan dengan 14 Maret 2015 bertempat di Madrasah Aliyah Negeri Gondang Legi atau Mandagi, salah satu madrasah aliyah yang populer dan sering terdengar di telinga kita. Alhamdulillah, majlisnya majlis maulid wa ta'lim, sahibul hajahnya, sahibul baitnya madrasah aliyah yang mengajarkan ilmu-ilmu Islam. Alhamdulillah, insyaallah duet maut antara Mandagi dengan Riyadul Jannah. Bertepat dengan hal itu, alangkah baiknya karena ini tempat pendidikan, majlis kita juga majlis pendidikan, kita diajari baca maulid, diajari baca salawat, diajari baca qasidah, diajari berdoa, diajari munajat, diajari akhlak, diajari adab. Maka manusia-manusia yang terdidik, manusia-manusia yang berilmu harus mengedepankan akhlak. Manusia terdidik, manusia berilmu harus berakhlak. Maka tepat sekali pada malam ini kita mulai ta'lim bersama dari kitab Wasailul Wusul ila Syama'ilir Rasul karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Pada malam ini secara khusus saya bacakan kembali salah satu cuplikan serba-serbi dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma mizahu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun guyonan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi da'abatun qalilatun. Di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sifat bercanda, ada sifat guyon, tetapi qalilah, tetapi sedikit. Bukan kebanyakan bercanda, bukan kebanyakan guyon, bukan jadi pelawak. Tidak. Fihi da'abah qalilah, ada bercandanya, ada guyonnya, tapi sedikit. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamzahu ma'an nisa was-sibyan wa ghairihim wa la yaqulu illa haqqan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bercanda dengan kaum perempuan. Rasulullah juga bercanda dengan anak-anak.
Rasulullah juga bercanda dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Tetapi bercanda Rasulullah, guyonan Rasulullah, la yaqulu illa haqqan. Rasulullah tidak bercanda, Rasulullah tidak berkata kecuali yang hak, kecuali yang baik, kecuali yang betul. Sallallahu alaihi Muhammad. Guyon yang baik, guyon yang betul, guyon yang hak, bukan guyon yang ngawur, bukan guyon yang menghilangkan adab dan akhlak. Jelas? Jelas? Bukankah sering saya sampaikan, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berkata, tidak berbuat kecuali yang ma'ruf, kecuali yang baik. Walaupun bercanda, walaupun guyonan. Masih dalam kitab Wasail Usul, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani menceritakan ada salah seorang sahabat yang berasal dari Badiyah. Seorang sahabat yang berasal dari pelosok desa Badui. Atau Badui, orang dari desa, pelosok desa. Nah, sahabat tersebut bernama Zahir. Zahir ini dari pelosok desanya seringkali pergi berkunjung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah Al-Munawwarah. Berkunjung, datang, bertamu, silaturahmi, mengobati kerinduannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak jarang Zahir yang dari pelosok desa ini membawa oleh-oleh untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah dengan Zahir ini punya ikatan silaturahmi, punya hubungan yang amat sangat baik, punya hubungan yang amat sangat dekat dan akrab. Sehingga ketika Zahir akan pulang ke kampungnya, maka Rasulullah sendiri yang menyiapkan kendaraan untuk Zahir. Rasulullah sendiri yang membawakan perbekalan untuk Zahir. Rasulullah sendiri yang membantu Zahir untuk mengendarai kudanya. Seraya Rasulullah menggoda Zahir, berkata kepada sahabat-sahabatnya, hada Zahir badiyatuna wa nahnu hadiratuhu. Hei sahabat, Zahir ini karena tampak diistimewakan oleh Rasulullah, karena tampak dibantu Rasulullah, dilebihkan oleh Rasulullah, maka Rasulullah goda Zahir berkata, wahai sahabatku, Zahir ini badiyatuna, Zahir ini orang desa, wong deso, wa nahnu hadiratu, dan kita semua adalah orang-orang kota. Ini candaan. Bagaimana Rasulullah bercanda dan menggoda Zahir. Di lain kesempatan, suatu saat Zahir berada di pasar, maka secara diam-diam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati Zahir dari belakang dan Zahir tidak tahu. Kemudian Rasulullah memeluk tubuh Zahir, mendekap erat-erat dan kuat sehingga Zahir tidak bisa bergerak. Zahir tidak tahu siapa yang mendekap dengan erat tubuhnya. Maka kemudian Rasulullah berseru, wahai penduduk Madinah, ini budakku Zahir, aku jual budakku, siapa yang ingin menawar Zahir ini? Maka ketika Zahir yang didekap oleh Rasulullah terkejut karena yang mendekap dirinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memeluk dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengajak bercanda adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahagia, senang bukan kepalang. Tidak semua orang dipeluk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua orang didekap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua sahabat dipercandai, digoda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali memang punya hubungan yang amat sangat karib dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Zahir terkejut bercampur bahagia dan berkata, ya Rasulullah, fa idzan anta kasid. Ya Rasulullah, kalau engkau menjualku, maka aku ini rugi. Aku adalah budakmu yang tidak ada harganya. Engkau rugi ya Rasulullah.
aku budak dari desa dan wajahku jelek, enggak ganteng. Rugi kalau engkau jual ya Rasulullah. Kata Zahir kepada Rasulullah. Maka Rasulullah tertawa dan berkata, La bal anta indallahi lasta bikazidan. Tidak ya Zahir, tapi engkau wahai Zahir, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sama sekali engkau tidak merugi. Sallallahu alaihi Muhammad. Lihat, lihat. Ini loh, contoh bagaimana Rasulullah bercanda. Bagaimana Rasulullah guyon. Tidak bercanda, tidak menggoda kecuali yang hak, yang baik. Ada aturannya, ada garisnya, ada adabnya, ada akhlaknya. Walaupun guyon. Di pasar saja Rasulullah tetap jaga cara guyon beliau. Pakai aturan, pakai adab, pakai akhlak. Di pasar itu, di pasar. Apalagi tadi kita telah menyaksikan bagaimana guru kita Gus Abdul Rahim menasehati kita, menangis. Menangisi apa beliau? Menangisi dirinya? Tidak. Menangisi kita ini loh yang di majelis. Sudah diberikan majelis yang enak, majelis yang bagus, majelis yang khusyuk, majelis yang tenang. Jadikan yang khusyuk, jadikan yang tenang, jadikan yang akhlak, jadikan yang adab. Itu kalau kita ingin membahagiakan guru kita, ingin menyenangkan guru kita, jaga akhlak, jaga adab. Apa yang selama ini berlaku, tetap berlaku dan dijaga. Bercandanya boleh bercanda, pakai akhlak, pakai adab, pakai aturan. Guyon boleh, tertawa boleh, tapi ada akhlak, ada adab, ada tatanannya, ada aturannya, ada batasannya. Boleh salawat, boleh munajat, boleh berdoa, boleh angkat tangan, tapi ada batasannya, ada akhlaknya, ada adabnya. Silahkan angkat tangan untuk berdoa, untuk qasidah, tapi ada batasnya. Jangan buat gerakan-gerakan di luar munajat, di luar qasidah, di luar akhlak. Jelas. Selama kita di Riyadhul Jannah, kita tetap berjalan sesuai dengan aturan dan kebijakan yang selama ini telah berjalan. Ini yang dapat saya sampaikan. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaihi.